Solo nih, ya, ayo. Misi di mana sini misinya nih? Misinya di mana? Fuel di sini satu. Mobil di situ, service part di situ. Wooden plank di situ. Aduh, wooden planknya jauh kan. Aish. Alah. Ah, ini PR lagi nih ngirim ngambil-ngambil ini nih. Oke, sebentar. Service spare part itu berapa ya? Fuel station. Oke, sebentar. Kita pakai mobil yang mana nih? Bentar, trayeknya kita atur dulu ya, guys. Aku ke sini dulu. Ke sini. Ngambil fuel lewat sini aja, terus keluar. Ke sini lagi. Terus mana tadi? Maples. Sini. Terus disuruh ngirim. Apa ini, cok? Kalau banyak banget bangsat. Bentar. Kok kayak udah ada semua di sini, rem, flatbed trailer. Ini besi. Ini apa ini? Service spare part. Ini consumable udah ada satu. Maintenance trailer. Drilling spare part. Bentar, aku takut tertewas ngambil, ternyata di sini ada kan. Berserak kali di sini nih, bersama nih. Sini. Kalau aku pakai ini. Kita customize frame add-on. Kita kasih, walah nggak ada juga ya. Metal detector, fuel tank, rem towing platform, multi purpose cargo modul, bawa repair part, bawa fuel tank. Bentar, kenapa tidak bisa nge-crane ya? Oh, engine-nya nyalakan dulu dong. Oh, iya. Kayaknya aku bawa ini aja deh, teman-teman. Jelas di sana ada consumable kan, jadi kita cuma perlu ngambil service spare part sama fuel aja. Cuma cepat tahu, fuelnya ini seberapa?
sebentar. Seller store. Kayaknya ini aja cukup deh. Rem flatbed trailer. Enaknya bahwa ini kita ada cadangan bensinnya, ada cadangan reparasinya. Terus ya mudah-mudahan nggak nyuwun sih kok. Kalau pulling kita bisa ngambil materialnya lagi. Itu rasanya cukup oke lah untuk kalau kita lagi solo playing gini teman-teman. Karena ini quest-questnya udah tinggal dikit lagi guys, aku pengen nyelesaikan semua supaya nanti malam kita bisa pindah Alaska. Tinggal dikit banget nih quest-questnya. Lumayan kan mainan salju. Mebel nanti nggak perlu ngambil, ternyata di sana sudah ada sisaan yang kemarin-kemarin. Kita cukup bawa fuel aja. Nah yang fuel ini aku nggak tahu nih bawanya kemana. Anyway, jangan lupa di like ya gengs. Sudah ada trailernya sendiri. Per ordernya ini fuel. Tambil full dulu. Kayaknya aku belum pernah ngambil fuel dah selama ini. Ini nggak begitu tahu teman-teman fuel ini kayak mana gitu. Apakah bawa trailer sendiri atau perlu ditunggangin? Apakah cuma di saya aja suara saya lebih kecil? Masa sih? Cek tes. Oh kurang dekat ternyata. Saya tahu udah last mission. Iya hari ini mudah-mudahan last misi guys. Tinggal dikit. Gedean mesin kah? Saya tak betul. Cukup ya. Kita masuk dari sini aja. Oh salah, maksudnya harusnya dari sana. Ini buat keluar truk-truknya. Astaga. Oh. Ternyata cuma perlu bawa dua aja ya. Flatbed aja harusnya aman ini. Bentar. Kayaknya kita tuker mobil dulu deh guys biar lebih efisien. Aku nggak guna bawa mobil segini gede, cuma perlu bawa dua doang. Kasih flatbed aja, kita pindahin dua-duanya ke flatbed terus berangkat, karena di sana di lokasi sudah siap semua tuh. Consumable sudah ada, wooden plank sudah ada,
Aku curiga di sana pun juga sudah ada ini. Kenapa gak pakai yang dikasih Mas Awi kemarin? Mas Awi itu apa sih, mau kondo lagi? Apa sih itu? Truk tank itu terlalu OP. Nah, enggak terlalu suka itu kalau memang keadaan yang benar-benar darurat, nah baru kita keluarin lah. Kalau enggak terlalu darurat banget, kayaknya enggak perlu. Biar kerasa, gengs, perjuangannya, gengs. Kalau terlalu gampang, bosen nanti kita mainnya. Nah, kemarin kita guling-guling dan lain sebagainya itu kan enak tuh, ya kan? Kejebak dalam lumpur, tarik sana, tarik sini, kerja sama-sama temen, itu kan asik. Kalau solo bisa ke jalan semua, ya kurang menurutku sih. Mesin dan kita ke garage change truck ya. Garage entrance, yes please. Kita ke ini, kita customize, kita kasih dia flatbed. Terus ban semua sudah siap. I think we are good. Garas. Misi demi jika masih banyak, cak tinggal dikit. Makanya nih harapanku siang ini udah selesai semua nih. Kali. Tidak ada aral melintang. Loh. Mana flatbed gua? Baru sadar lagi pun. Agak keisi flatbednya. Saya sendiri, Cak. Iya, Mas Bima. Teman-teman yang lain masih pada kerja. Mas Awi gak tahu. Coba kita tukar ke sini. Kita unpack dulu semuanya. Terus kita ekspor. Lal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 
Ini ada bajing loncat nggak, Cak? Bajingan loncat kali ada. Iya. Kenapa dipindahin, Cak? Karena misi kita cuman tinggal bawa dua doang ini ke itu yang di kanan tuh logistik bis. Sayang kalau cuman dua kita bawa truk sendiri gede. Bazir. Kargo, dan mantap.
Sekarang misi kita adalah tinggal berangkat menuju ke lokasi, teman-teman. Hap. 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 Eh, salah. Sini dulu deh. Sini. Sini. Atas dan sampai. Soalnya di jalanan itu tempatnya agak sedikit mengerikan, gengs. Jalanannya itu sempit. Kalau kita bawa truk besar, panjang itu, aduh. Takutnya malah susah keluar kita di situ nanti. Cantol. Kalau truk kecil-kecil gini kan enak, santai, ya kan, rileks gitu. Allah. Kan enak, bukan enak jam sangat panjang, bukan kita dong, malah gender tuh. Nah, sampai juga ke sini. Nah, pan nanti tinggal belok kanan, ngelewati sawah Pak Joni. Sampai buka kan, Cak? Belum. Kalau sampai buka kayaknya agak sulit, gengs. Kan aku juga kudu nyiapin. Nyiapin lah, atau nyari buka sama keluarga lah. Nah, kalau sampai sahur kan gampang. Nanti kalau anak-anak libur tinggal ya sahur enggak masalah. Itu hari Jumat apa ya? Kayaknya udah pernah sholat ya. Nah. Lalalalalalalala. Hah? Jeru. Jam 3 nang ngaji tak. Sampai apal ya, aku lihat-lihat ya. Luar biasa loh kalian loh. Oke, kita naik dulu teman-teman. Ya Allah, mantap. Ngap. Gak bisa naik, berat. Mantap aja yang penting ngapain, geng. Daripada kebdowo kayak kemarin toh. Nah, Farpi kapan lagi, Cak? Lah ini. Ini kan lagi Arpi nih. Arpi jadi sopir di Michigan. Role playing games. Dengan misi mengirim fuel consumable service spare part wooden planks. RP GTA gak kuat. Iya. Gak tahu, guys, gak pernah dijanji. Takut nanti menjanjikan ternyata main cuma sehari dua hari hilang lagi. Gak main R6, ketimbang R6 aku lebih suka Ready or Not sih. Nah, ini loh. Jalan kanan ini loh yang ini habis itu kanan lagi nanti di depan. Nah, udah itu. Kalau bawa mobil gede mah auto amsyong itu. PB, daripada PB aku mending squad. Ah, mau mendang-mending ini susah banget. Lebih suka yang berbau roleplay ya, Om Cak.
apa ya? Menurutku karena kalau R6 itu aku lebih suka yang mengarah ke realistis, realistis, realism gitu. Lebih suka. Kalau R6 kan dibandingkan dengan Ready or Not itu kan anu ya, apa namanya? Lebih realisman yang si Ready or Not kan. Kalau R6 kan agak sedikit lebih ke arcade lah. R6 kalau cukup sana. Ulas. Mas kali, hey, ayo wi. Need your help nih. Kita supaya nanti malam bisa masuk Alaska nih. Let's go. Come on, come on. Nanti malam Alaska kita. Tolong. Lagi cuci motor. Kenapa lah motor dicuci? Ntar kotor lagi juga kan. Jalannya mana sih ini? Bentar sih. PD cak roleplay juga. Kenapa gak mabar kan lebih jago, lebih jago, lebih seru. Pinginnya mabar gengs tuh. Lihat tuh, Mas Pakumannya aja lagi cuci motor. Mas Yenbe sama Mas Bipol lagi kerja. Kecuali Anda mau cengkringin kami-kami ya kan. Per orang berapa, satu iPhone gitu kali. Ngawur. Halo Mbah, halo Masih. Waktu itu masa berita gempa terasa, wah kerasa banget bos. Chandelier, chandelier, lampu di rumah tuh sampai goyang-goyang beradu banteng. Lampu yang di atas lampu banteng. Otang, otang. Aku udah ngeri pecah aja, pecah jatuh, aduh. Alah. Ada batu dalam tubuhnya yang bisa. Jadi kulit hutan saya bisa doi, mamen. Loh guys, jalan-jalan kayak gini nih loh. Apalagi depan itu nanti ada batu-batuan deh, kesempit, terus pohon-pohon juga ada kesempit. Nanti kita sendirian tuh kan agak sedikit repot ya. Itu ngelewatinnya pakai mobil gede gitu loh. Mobil kecil gini kan enak, kelempit-kelempit gitu. Alright. Nah, thank you gengs yang sudah subscribe. Bentar. Sama ETS Romana. Kalau ETS itu apa ya? Hampir guling. Hampir guling. Pelan-pelan guys. Udah sampai sini enggak fun kalau guling tuh. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, deg-degan. Nah, kalau ETS enggak dapat deg-degan yang gitu, gengs. ETS mah tinggal kebut, keblong,
ngirim apa ya? Belum naik. Lulu. Oh, udah disiapin anak-anak kesini kemarin. Astaga. Tinggal apa? Consumable sama wooden plank. Consumable yang mana? Nah, jalanan kayak gitu tadi kalian berharap kita bawa truk besar auto amsong ya adik-adik ya. Bentar, yang consumable yang mana ya? Angkat bosku. Udah lo bentar balik, saya akan muncul di Discord. Boleh. Salah. Bam. Bentarnya aku nggak tahu nih yang makanan yang mana nih. Itu bensin yang biru. Apa yang ini ya? Loh, saya bicim. Back. Back. Nah, rain mode. Minimal diangkat dulu lah, bos. Salah. Angkat dulu, pak. Angkat dan tiriskan. Nah. Salah, kiri. Kiri. Nah. Bang. Bener gak nih? Oh, bener. Deliver to lock station Island Lake. Fuel consumable. Anjir. Disuruh bawa ke Island Lake ya. Gak pengen konvoy rame-rame di ETS kayak dulu, cak, seru tuh dulu rame-rame. Nah, kalau di sini kan nggak ada, mas. Lagi pula aku sudah nggak punya ETS. ETS kan di akun streamku yang satunya yang hilang. CCC fuel consumable concrete block ini nggak ada. Bentar guys, kita lihat dulu ada concrete block di sekitar sini. Oh, nggak ada sih. Tapi tenang aja guys, rencananya nanti anak-anak libur, anak-anak masuk musim liburan. Kan kita ada rencana sampai sahur lah ya, mungkin itu nanti kita coba kasih event-event kayak lomba offroad balapan pakai mobil-mobil scout kan, entah dari sini, jalur-jalurnya udah kita siapin, kita mapping gitu kan, ikut masuk jalan gede di sini, terus nanti turun ke bawah sini, tembus ke Island Lake. Nah, nanti kita bikin kayak gitu. Begona harus ngambil konkret blok dulu nih, sebentar. Konkret blok ngambilnya di mana? Sayangnya nih game cuma bisa berempat asli. Okay. Kita ambil cara gini aja guys. Kita nyebrang lewat sini. Kita ambil konkret blok, habis itu kan disuruh ngambil consumable nih, consumable-nya kan ngambil di sini, gitu. Terus fuelnya kan ngambil di sini, terus kita disuruh ngirim ke Island Lake, Island Lake di bawah. Jadi nanti kita bakal dari sini ke atas sini, balik sini, lewat bawah sini,
bukannya ada mod yang bisa bawa ada Go. Kita misi menyeberangi lautan lagi, gengs. Ini adalah misi yang kemarin saya dikibulin sama teman-teman ya malam-malam ya. Lewat sebelah kirinya batu, Kak. Tot. Truknya cuma itu aja, Cak. Banyak, gengs. Wake seluruh truk itu. Cuman yang lagi, wih, bentar, yang lagi kita pakai yang ini. Dua jam buat nyebrang laut. Iya. Enggak sih. Dua jam itu keseluruhan misi sih. Mulai dari yang kebodohan sampai truknya mental, alamak. Tapi beneran jalannya lah sih. Guling! Hampir ya Allah. Alhamdulillah gak jadi guling. Kalau guling balik lagi kita ke atas. Oh, nice save. Ntar perasaan kita udah pakai ban lumpur ya, tapi masih suka kependem terus nih, mendelep terus nih kita nih. Lewat jalan sebelah samping gini nih aku takut oleng ya kan, tapi lewat tengah ini ya gak jalan karena lumpurnya dalam pekat gitu. Dan di sini tuh kerasa banget loh teman-teman mekaniknya tuh. Jadi kayak, nah nih tuh. Begitu ketemu lumpur yang pekat tuh, setir tuh jadi kayak lebih, wah. Aku nggak bayangin kalau misalkan kita pakai ini ya, steering wheel kayak mana ini bener dah. Aduh, bentar, nggak mau lewat sebuah mereng-mereng, balik nanti aku lewat sebuah jalan. Kayaknya kayak gitu lagi. Ada 30 derajat lebih kayaknya. Oke, 200 meter lagi kita akan nyebrang lautan, teman-teman. Dirinya mana? Kita jual. Dibeli salah satu subscriber kita di dekat rumah saya sini. Kemarin itu kan aku pikir, aku udah gak pernah main ETS lagi, ETS juga udah bosen gitu kan. Dan aku gak kepikiran kalau gak, apa, bakal main game yang membutuhkan steering wheel lagi gitu loh. Sama anak-anak diajakin main begini di racun. Pertamanya aku masih oke, santai aja, relax gitu kan. Cuman beli base game aja. Ah anjing kata, oh seru. DLC bagus. Racun memang Mas Hawi. Ini yang PR. Nah, tapi kan dulu biar gak habis bensin. Nanti baliknya lagi lewat mana? Aduh, kalau baliknya lagi lewat sini lagi mah PR ya. Deket sih memang sih, tinggal gini doang kan. Daripada kita muter like kelok 9 ini kayak gini, aduh. Lebih simpel lewat sini, cuman simpel-simpelnya lewat sini tuh kayak begini jalannya tuh.
Yes, pelan guys, pelan guys, pelan guys, pelan guys, pelan guys. No. Baru dibilang kan? Baru dibilang. Baru dibilang. Nice try. Berarti ada perubahan rencana, guys. Ada perubahan rencana kalau gini, sebentar. Kita hitung dulu nih. Fuel sama consumable. Ini satu slot, satu slot. Ngambil fuel dulu, ngambil consumable, terus turun lewat sini. Ke sini. Terus ke sini. Alam lagi di sana. Perjalanannya jauh ya. Truk apa yang bisa bawa langsung? Ah, Tatra kuat ya? Kuat gak ya? Bisa bawa ini gak ya? Walah. Bentar, ini bawa apa ya? Bisa berapa kotak ini di bawah? Dua kayaknya bisa deh ini. Engine belum bisa, gearbox belum bisa, suspension standar. Ban. On road poor, excellent. Not good. Excellent, excellent. Jalannya poor ya. Masalah sih harusnya. Twin motor heavy. Difference unlock. Alhamdulillah. Eh, sip. Kapan ready or not? Kalau ada temannya. Eh, let's go guys. Kita perubahan rencana. Ya Allah. Terguling tadi ya kita ya di sana ya. Kita jadi harus mengambil jalan main. Belok sini, belok kanan lagi, ambil bensin. Habis itu sebentar, lewat jalan ini kayaknya merepotkan ya. Iya, sepertinya merepotkan, jadi kita lewat jalan utama aja. Ke sini. Ai. Itu. 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 Ambil sini, sini, kita lihat di jalan aja. Oke, okay, let's go. Ya, keren aja. Wow, sempat berapa orang? Yang di belakang kayaknya buat tidur berat ya. Mudah-mudahan ini mobilnya kuat ya untuk isi ini, karena nanti kita pasti narik satu trailer kayaknya. Kalau sendirian gini kita pasang musik nggak masalah deh kali. Lagi pula udah lama sekali kan kita nggak pasang musik kan. Mari kita surgakan Indonesia dengan mendukung, mendoakan, berkontribusi dan bergabung dalam gerakan. Nah, gas. Thank you.
tolak tanpa sebab sing pasti. Kadung sayang, kadung kadang. Salah yang depan. Lumo muda di traumaku. Ngene men kisahku jangku. Wah, ini beloknya nggak bisa nangkep, gengs. Pelan-pelan ini. Nggak bisa nikung. Sekarang kita ngambil consumable dulu, teman-teman. Kecepatannya cuma 30. Kalau kita main ETS itu bisa sampai ratusan, kan? Wobot ngeblang-ngeblong. Ini ada modnya Indonesia nggak ya? Jadi penasaran aku. Kehilangan momentum kita, teman-teman. Alok naiknya. Semangat dong. Nih, semangatnya semangat kita, teman-teman. Pakai mat Pajero ada gitu, serius. Gak ada, tah. Nanti coba kita lihat ya. Kalau nanti misalkan masih ada waktu, masih ada quest-quest yang udah selesai semua, coba kita explore mod-modnya. Buat kita bikin event sendiri antar kita, antar tim Supir Luknut. Lewati pinggir dikit. Dapat gripnya. Sawi katanya bentar lagi gabung nih, masih nyuci motor tadi kan ya. Ya lumayan lah, mungkin sekitar setengah jam lagi kali. Kalau ini mah rabas semuanya ya. Windo samudro pasang kang tanpa wangan. Enggak dong.
Masa nyucinya di game? Konkret blok doang aja yang belum kita dapetin, guys. DC, DC tunda musik. Sumripit angin ratri tansah anganteni Satyon rajang telengi ati angen-angen tumlawong suwong ing wangi sepi. Kita bawa konkret sekat ke sana aja sekalian teman-teman. Jadi nanti kalau mau ke Drummond Island udah gak perlu ngambil lagi, kita siap. Ini game bendolnya kok mahal, Kak? Ya, tunggu pas persekolahan aja, teman-teman. Nyawang manis. Tunggu pas persekolahan, baik. Pas lagi full price. Kemarin lo pas lagi spring sale lo. Pakai diskon 50%. Kemarin diskon regular aja bandel gak sempat tuh. Aku kemarin belinya pas lagi spring sale, Mas. Cuma kena 500 kemarin yang bandel 4 year. Dikit aja Mas Wanabi, ya gak apa-apa Mas Wanabi, ini udah beberapa hari kan kemarin kan, jadi gak masalah. Biasanya nanti muncul peringatan juga kok. Melakukannya kari sakung perutung ini torek. Yang waktu nggak suatu aku lihat bandel paling lengkap aja 600-an. Iya Mas. Dari Mas sekarang berapa? Coba kita lihat ya sekarang berapa harganya. Runner. Aku udah gak bisa lihat, dia sudah punya barang apa. Gak bisa kulihat yang 4 year-nya. 4 year anniversary. Coba, mungkin ada yang bisa ngeliatin gak yang 4 year anniversary sekarang berapa? Gak melaku, Rek.
gede. Pokok musuhnya kita main game ini ngide, guys. Ide malah jadi lama. Belum ada warning. Belum ada warning. Biasanya muncul warningnya pas lagi putar gini itu di dashboardnya muncul. Tolong dimatikan. Wangar YouTube lagi yuk. Nah, orang sudah dapat nama itu. Oh, makin gagal. Kayak baru balik lagi dari kantong lain. Alot bos. Tidak suara kalah. Apa tak kalian lagu ini? Sedikit lebih modern. Salah satu yang aku suka juga sih. Kreatif. Oke. Kita di depan ngambil apa ya tadi? Mungkin slab. Untuk kita bawa ke kota di sana. Apa? Ke dalam ya? Kalau truk kita tadi Optimus Prime itu sebenarnya juga udah kuat, geng. Aku malah seneng banget tadi truk tadi. Cuman minusnya dia kita nggak bisa bawa barang banyak langsung di belakang yang maksimal cuma satu kan. Nah itu yang aku agak kurang sorenya dia. Mana yang lain bang lagi pada kerja. Kalau golek mau canter aja dadek ke dump truck kayak ning Lumajang. Nah, itu masih kita marino sih, tak rampung no sih sebelum ini, awan ini. Nek engko sih ono waktu ini. Nah, ayo kita googling-googling pot apa. Nek masih ada. Oke. Okay. Apa sih tadi yang perlu disiapin ini? Buat konkret slab satu metal kita. Ada truk yang lebih gede nggak cak ono ada hari ini kita ambil konkret slab. Ya.
Ini truk kedua yang aku punya kalau nggak salah. Dua apa ketiga gitu. Tapi dari segi power dia masih kalah. Secara power dia masih kalah sama trakku yang Optimus Prime tadi gini. Yang Optimus Prime itu salah satu apa ya? Grand Horse pula. Power Horse pula. Bawa ke ujung untuk kita simpan buat pengiriman berikutnya, jadi biar nggak perlu modal mandi terlalu jauh teman-teman. Oh itu ditutup jalannya mana? Oh lagi ada ini longsor mungkin atau lumpurnya banjir. Nah, harap berhati-hati, slow down, slow down. Awalnya itu nggak ada jembatan kayunya, gengs. Awalnya itu kayak ya bener-bener kayak jembatan ambrol gitu loh. Terus kita disuruh nyari material untuk memperbaiki sementara pakai kayu lah, itulah jadinya kayak gitu. Ini salah satu yang paling jauh ya. Menuju ke area selatan warehouse ini. Jauh banget. Habis itu kita langsung lewat jalur lintas selatan ke arah timur ke Island Lake. Wah, itu tambah jauh lagi. Lewati lumpur-lumpur. Makanya aku pakai truk yang bannya banyak. Ban-ban lumpur juga biar lebih apa ya, strong lah. Nah, tapi ada satu masalah lagi nih, nanti di sini nih. Satu jalan yang akan bikin kita deg-degan ini nanti nih. Sampai apal aku seringan misi di sini. Ada satu jalan yang jadi momok. Momok nomor 2 di map ini menurut. Lagu ini bingung loh. Aku denger lagunya yang asli itu malah berasa kayak kurang enak loh. Hit. Meskipun alot ya. Terus yang bikin alotnya yang belakang ini loh teman-teman. Konkrit slab ini loh. Berat banget ini yang belakang ini, berat. Tapi mobil kita juga sebenarnya powernya juga masih standar di engine ini. Masih belum dapat engine lanjutannya ya. Kayaknya di Alaska deh. Main game ini referensi dari mana, Cak? Ini aku diracun sama para sopir-sopir luk-luk. Oh, Kak, main ini, Kak. Seru, Kak. Apa serunya sih aku tanya gitu, kan? Sama Sawi, Mas Jinbe. Apa serunya, Kak? Paling nggak ada bedanya sama ETS. Oh, beda, Cak. Di sini kita bisa ketawa-ketawa bareng. Ah, ketawa-ketawa bareng kenapa? Kok bisa, aku tanya gitu. Iya. Ketawa-ketawa bareng saat kita jungkir-jungkir baleng, terbarik-terbarik baleng. Walah. Pertamanya aku masih skeptik kan. Apa serunya terbalik-terbalik bareng? Ternyata and here we are, guys. Snow runner with full DLC.
Rajingan. Kecuali beberapa DLC mobil ya, masih belum kayak Rubicon, Jeep, itu kita belum mobil. Emang bener sih main game ini tuh kalau main sendiri agak kurang ya. Lebih enak main sama temen juga. Cuman kalau memang temennya lagi gak bisa, jam-jam segini ya gimana lagi ya, mereka kelamanya lagi kerja kan. Apa jadi Dragon Dogma ya? Aku lihat reviewnya kok bagus sekarang. Kemarin kan ada masalah drop FPS tuh di Dragon Dogma. Boros juga ya ini mobilnya ternyata ya. Penggunaannya. Aduh, kok miring, ntar. Mau naik gini aja berat kali ini mobil. Keren loh game ini. Dari sisi grafiknya pun juga sebenarnya udah cukup kok. Meskipun ada satu lagi yang apa? Expedition ya. Expedition Mad Runner game atau apa sebelumnya kalau enggak salah. Dulu pernah ada stream main pakai mod Bromo kan. Iya kan? Coba nanti kita cek. Sebenarnya aku bukan nyari mod Bromo guys, demi apapun ya. Mod itu oke lah, ya, bagus lah ya. Cuman yang lebih aku harapkan ada itu mod supaya playernya bisa lebih dari 4. Ya minimal ber 800 gitulah. Apalagi di main runner roleplay nanti. Enggak. Maksudnya ya 10 orang atau 8 orang lah. Itu seru kayaknya. Rombongan. Racing atau touring maybe kan. NS-nya bisa satu server rame tuh. Udah kalau lagi ngeblong, wah tabrak adu banteng nih. Keren. Nyupir truk mbak nyemil menjes enak kayak gak. Gak pas jam poso pisan sih mas. Nek bengi biasanya nyampe nyemil emping mas, enak ukuran pusat. Wah, tarino sekilas keram ya kan, asam urat. Duh, gawat. Kenapa lebih enak di soto? Enggak lah, emping lebih enak dimakan daripada di soto. Ditaruh di atas soto doang enggak dimakan enggak enak. Lebih enak dimakan. Enggak ada server publik ya, Cak? Berarti sebenarnya bisa aku bikin server publik, cuma dia tetap aja masih nempel. Sayangnya
Ini Mas Hawi. Halo? Ya. Baru sampai saya. Masih tarik-tarik napas dulu ya. Kru kita sudah hadir satu, guys. Ini misinya kok kayak gitu, suruh bolak-balik antar wilayah. Emang gitu misinya, Mas. Emang begitu. Kripik melinjo plus telur preman. Auto gak gerak. Telur preman? Bentar. Telur puyuh maksudnya nih. Yang bubuk coklat. Kecap itu. Yang di sate itu. Terus kasih kripik usus atau kulit ayam itu. Waduh. Siap-siap kaku-kaku dah tuh leher. Konkrit blok ini berapa kotak ya, Mas Hawi ya? Satu kotak satu. Oh, Mas, saya makan tempat. Iya. Tiga. Satu kotak satu ya? Enggak, tiga itu, tiga ya. Eh? Tiga atau dua? Dua, dua. Oh, dua. Makan space-nya dua. Aduh. Ini asap kok kenapa larinya ke sini terus? Bentar guys, bentar. Lah. Oke, karena ini, sebentar, sorry, ini misinya oversize car. Oh, dari mana? Oh, udah sebelah. Semen, walaupun. Weh, semennya dari situ. Semen for the rages. Diesel diesel udah habis, pasti forwarding tinggal ini doang. Fuel river tinggal long lock. Oh, long lock semua ya. Oh, medium lock di sini, long sebelah. Udah habis tinggal ini doang. Forwarding. Konkrit blok. Oh, metal pun di sini juga. Kalau udah siap di invite bilang Mas Abi ya. Udah. Aduh. Suaranya teman-teman. Kita reparasi di bagian ini.
Go. Aku lagi jalanin super order ya Mas Awi yang ngirim ke Island Lake. Oke. Itu untuk super order yang menuju ke sebentar. Menuju ke port di Drummond Island, tinggal ngambil metal beam di sini aja. Concrete slab-nya udah tak siapin di sini. Metal beam-nya di mana? Metal beam-nya di warehouse di kata ini Smithfield, di warehouse yang bawah itu loh. Terus di trailer store-nya udah tak siapin satu trailer isi concrete slab, jadi tinggal ngirim ke Drummond Island. Tapi kalau misalkan Mas Hawi mau jalanin yang ke Black River ya enggak apa-apa, lebih dekat soalnya kan. Langsung ngambil di situ kita. Bentar gua cek dulu. Stop. Bingung mobil banyak nih. Tongong anjing. Tapi dari DLC-DLC mobil, Mas Hawi bilang yang paling worth it apa Mas Hawi? Di Mokondo lah, di Mokondo kan sih. Oh, Mokok. Mokok doang. Island Lake. Crocodile Brigadier. Nah, macam gua ada ini. Ada. Aduh. Guys, kita repair dulu, Kings. Oh, wow, 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 hampir kejual. Salah pencet. Trailernya sudah ada, tinggal diantar. Malam, Mas Adi. Mana dia mas trailernya di garasi? Hah? Apa? Kok masih di warehouse-nya ya maksudnya? Ya di yang concrete slab kan? Yang concrete slab tak taruh di sebelah sini Mas Awi. Di warehouse sini. Jadi Mas Awi tinggal ngambil apa satunya? Metal beam di sini. Terus langsung pergi ke Drummond. Kalau mau menyelesaikan ke yang Black River atau Black Edit itu ya monggo lebih dekat dari tempat Mas Awi sekarang itu. Oh, sudah di warehouse. Sudah di warehouse. Itu trailer apa ya? Saddle hack? Oh, enggak, trailer biasa, trailer gandengan, flatbed trailer itu. Saya pakai mobil Optimus Prime. Nggak. Yang paling menyebalkan teman-teman. Aku takut terguling aja nih. Aku man kayak itu yes, Awi. Super order ya isinya ya, Mas ya. Yep. Oh, ini harus berurutan nih buat selesainnya, Mas ya. Oh. Berarti aku selesain dulu terus Mas Awi menyelesaikan yang itu. Yang nomor 2 itu paling diantarnya cuma diletak gitu aja mas. Oh, berarti Mas Awi harus ke karena dia selesai itu harus berurut, nggak bisa apa, nggak bisa sekaligus, jadi harus selesai yang lock station dulu. Oh, baru old house
Untuk kekunci ini. Vehicle spare part-nya di mana? Di itu warehouse sebelahmu, Mas. Warehouse sebelahnya garage. Sebelah timurnya. Kalau di map. Oke, bentar. Kalau gitu gua enggak boleh pakai mobil. Sudah ada teman ngobrolnya pas pakai musik. Mas Hawi suruh makan mobil. Okay. Ada. Mobil SMK. Gak narik dong. Iya. Yeah. Enggak, pertanyaan saya itu enggak emang ada itu bukan emang ada itu. Emang mobilnya di dunia nyata juga ada. Oh iya, dunia nyata enggak muncul-muncul. Aduh. Prit 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 prit. Mas Awi, Dragon Dogma 2 antara 1 sampai 10 dikasih nilai berapa? 7. Karena FPS-nya ngedrop. Kalau FPS-nya nggak ngedrop dan mainnya normal semua, gua kasih 9,5. Wanjai. Gameplay-nya tetap seru seperti yang pertama, tetap seru, tetap clunky, battle-nya itu tetap clunky kan kayak gitu-gitu. Itu serunya Dragon Dogma. Bentar, clunky ini gimana nih? Tolong deskripsikan. Nggak kaku gitu loh. Battle-nya itu agak susah. Apa kayak ada musuh tuh kita agak susah ngarahinnya gitu loh, Mas. Oh. Kayak main Monster Hunter. Cuma enaknya kan dia ada skill-skillnya. Skillnya kita harus cari, kita harus pelajari. Vocation-nya banyak. Kalau orang kayak gua kan pasti gua penuhin semua vocation-nya. Itu harus anu apa namanya? Apa ya ngomong ya? Aku kan kemarin lihat tuh cuman ada 4 basic job dasar kan sih kalau salah ya awalnya. Ya, awalnya ada 4. Nanti job yang lain harus dicari masternya. Nah, itu kita bisa switch tengah jalan atau bisa. Oh. Bisa ganti-ganti. Meskipun pas lagi battle pun bisa nge-switch. Enggak bisa dong, harus ke guild house-nya kalau mau ganti. Dia kan ada namanya guild house. Jadi sebenarnya satu vocation inti ya. Betul. Jadi di guild house itu kita ganti master. Terus kan kayak fighter, dia ada vocation lanjutannya itu, aduh apa ya namanya, kok gua jadi lupa sih, padahal gua baru main. Jadi fighter itu kan pegang pedang sama tameng, vocation lanjutannya adalah dia yang pegang two-handed sword. Nah, itu sih dari awal udah dikasih ketemu meisternya. Jadi kita ngomong sama meisternya, nanti vocationnya kan jadi kebuka itu. Yang job itu, terus job itu mau kita bisa pakai, kita harus cari senjatanya dulu, kasih ke guild house-nya. Top. Nah, baru bisa kita pakai job itu. Nah, terus tiap ganti job tuh kepake ini Masca skill point-nya. Kalau kita Masca gonta-ganti kan skill point-nya jadi berkurang terus. Cuma skill point tuh selalu dapat ya. Dari bunuh monster, naik level. Maginya gimana Mas? Aku kemarin tuh ngeliat kok kaku. Nah, maginya ada. Kalau magi awal tuh magi support, magi heal. Nanti baru dapat vocation lanjutnya yang magi yang attack, dark magic. Aku belum pakai Mas, aku pakai archer soalnya mau kubah jadi ranger dulu. Nah, master rangernya belum ketemu. Nah, itu job paling ribet sih menurut gua. Pokoknya pawnya meninggoy. Udah, jadi tempe kita. Gak ada yang TB-in. Iya kak? Iya. Begitu pawnnya metong, udahlah. Pusing dah mainnya. Guling. Hampir, ya Allah. Thank you.
di logis semuanya isi ke Aerotech dari situ sih kan jadi jalanan itu loh. Berarti ini fuel consumable semua udah ada ya mas Cahaya? Ini aku lagi bawa nih, lagi berangkat. Oh, oh. Berarti itu semua udah oke okay lah ya. Nanti gua pengen tinggal cari service part dulu ya. Oke, okay. Tak bantu anak. Iya, iya. Juga ya. Lanjut. Waktu mesin enggak kematikan lagi tadi. Siang, Cak, siang Mas Tri. Oke. Turut. Berangkat ke Black River Mas Awi. Aku ambil yang misi yang kedua yang ini yang super order nih. Siap-siap. Eh, by the way itu Dragon Dogma nggak ada chance bisa anu ya, multiplayer ya? Nggak akan ada masuk. Masih ngarep aku game-game kayak gitu bisa multiplayer. Nggak akan ada, itu udah pasti, kita udah tahu semua. Tidak akan ada katanya. Masih ngarep banget ya. Oke, vehicle part 1, view 1. No. Buka kitab suci pemberian Kenta dulu. Kitab sucinya penting sama gua. Fuel itu satu, oke? Okay? Service part itu. Oh, service part pun satu. Berarti trailer yang gua pakai ini salah kebesaran. Nah, gitu loh Mas ya. Jangan membebani mobil kita. Target. Takut gua nih. Belum ada differential lock ini. Enggak mampu. Salah satu yang tersulit. Udah kita lewatin geng, sisanya tinggal mandi lumpur aja nih tanah. Mandi lumpur. Kalau dikasih paus, kita pulang ya. Sama kasih demo ya lain ya apa rame apa dari oh ini sih ini anjing berantakan sekali di sini itu yang di kiri atas itu Mas Awi apa itu tempat apa itu buset siapa yang naruh trailer segitu banyak di situ tuh.
semak di sana itu. Memang lah. Service spare part atau vehicle spare part? Ntar gue lupa. Cek dulu. Vehicle spare part ya. Eh, dua lagi, like-nya 100, gengs. Kurang dua nih, gas kui. Bisa lah, dua lagi tuh, let's go. Black River. Ini gua keluar dari sini, Woi, 98 like. Terima kasih teman-teman. 98, 102 like. 98 lagi menuju 200. Alat betul ya by the way. Narik aja lah. Biar lebih cepat. Yuk, bisa yuk, langsung gas yuk. Sabar ya Mas Awi ya. Ini masih di lumpur-lumpur ini. Oh, lagi ini juga, lagi on the way. Main game ini mah dinikmatin santainya. Oke. Tapi Mas Awi katanya udah main 2 tahun semenjak game ini rilis 2022. Jadi kan gua enggak main terus. Yang main terus siapa? Si Jinbe. Jinbe. Levelmu kok tapi 84 katanya. Bercanda, Pak? Hah? Enggak, itu macam dia level gua berapa nih? 20. Kemarin ngomong sama Kenta apa tuh maksudnya? Ada, aku iseng-iseng lagi test mod-nya. Oh. Orang mentok 30, saya punya 84 sih. Terus kan jadi level 84. Tapi upgrade-annya nggak ikut ini ya mas. Kita harus main sendiri. Percuma lah level 84. Ya makanya. Ya Allah dapat achievement. Menyetir 1 km di dalam air. Emang lah. Terus pas aku main kan pas level 8 udah dapat XP. Levelku naik jadi 85 pas lagi main-main tuh. Terus karena gua enggak beres kan, gua balikin lagi. Gua balikin lagi. Nah, jadi balik lagi kan hari itu ke 17. Kan hari itu masih level 17. Ya Allah. Jadi yang selama itu gua main enggak dapat. Enggak dapat hilang XP-nya. Permainan sia-sia. Buang-buang quest itu kan ya. Ya, membuang waktu jadi. Ini yang aku masih gak habis pikir nih, di jalannya kan sering ada ranting-ranting gitu sama Sawi. Ranting-ranting jatuh loh. Itu malah lebih kuat daripada pohon-pohon yang masih berdiri loh. Aneh. Itu mancapnya berapa kilo di dalam tanah itu sebenarnya? Nah, ini yang di atas ambrol, lotak, enggak ya, kuat ya? Mana nah. Kena ban suspensinya rusak? Itu sudah. Old house. Oh, sudah disiapin sama orang itu, Maca. Apa tuh?
Barang-barangnya udah mereka siapin. Mereka who? Oh, si Jinbei sama siapa? Kenta. Kenta udah disiapin sama mereka. Tinggal ini aja mas, tinggal nanti bawa mobil ke sana yang ada loading crane-nya diisi, udah selesai. Wala. Nah, itu nih, bocor lagi. Percuma lah anak sini. Ah, pas gua lihat, tol dong. Gua lihat, udah ada barangnya. Bentar, ini aku pasti nyantol nih sekarang nih, gawat nih. Gak bisa maju, gak bisa mundur nih. Jual dulu trailer-trailer. Itu kan masa pakai mastodon. Bukan. Pakai apa? Tatra. Kena lumpur nyelam dia malah mainannya. Channelmu yang lama kah, Cak? Hah? Maksudnya gimana tuh? Coba lewat pinggirnya aja, teman-teman. Biar dapat gripnya. Kalau misalkan ada hunger-hungernya GG ya. Ada hungernya, ada sleepy-nya. Tapi itu apa ya? Epic banget. Jadi role play dong. Kita sudah dekat dengan Island Lake, teman-teman. Tinggal ke lock station-nya aja. Travel to Island Lake. Menarik. Di manakah arah dan tujuannya ini? Ya Allah ya Rob. Aduh. Di ujung dunia, guys. Ya udah taruh. Waduh, bentar guys. Ini PR ini. Kalau aku lewat atas, nyebrangnya ini enggak make sense di sini nih. Ini juga. Tapi kalau aku lewat sini, turunnya mengerikan ini. Baik kan enggak ke sini ya? Wah, ini juga lumpurnya. Bentar. Kayaknya lewat atas lebih baik deh. Bentar ya, kita bikin gini dulu jalurnya dulu. Terus ini kita lepas dulu di tes. Saya si bensin dulu di depan ada
trailer. Lulu, cuacanya bisa mendung terus cerah lagi. Ini terjadi. Aku beli yang 4 paket, berarti 4 paket ya Mas Ubi ya? Iya. Four year anniversary. Tahun pertama. Jadi langsung dapat season pass year 1 sampai 4. Yang mana year 4 punya belum keluar loh Mas. Iya. Aku juga baru sadar kemarin tuh. Ini kan perasaan belum apa namanya? Belum muncul gitu loh. Kok usi sok ditumbas? Tut, naik kereta api. Tut, siapa hendak kentut? Oh, ini belok mana ini? Oh, belok sini. Aish. Easy peasy lemon squeezy. Yang 350.000 ya? Hah? Oh, iya. Kalau pokoknya waktu itu 640.000 sudah beserta gamenya, apalagi kalau udah ada gamenya 520.000. Sudah dapat year 1, 2, 3, 4. Aduh, ini betul nggak sih jalan gue? Ini perjalananku jauh, wi. Pokoknya belum sampai, Mas. Aku sampai mobil gua tinggalin dulu itu. Loh, kenapa ditinggalin? Iya, nanti gua tinggal masak udah selesai, gua tinggal ngeloading-loading aja. Selesai deh. Oh, ditinggal di lokasi. Apalagi lainnya. Aku menyesal ya bawa mobil ini ya ke sini ya. Masa pakai Tatra sih? Iya loh. Enak, bagusan pakai Mastodon. Mastodon terlalu OP Mas Awi masalahnya. Itu fungsi dia. Ragu dengan Tyrain ini? Mastodon keluar. Iya juga sih. Cuman maksudku apa ya, untuk mobil sekelasnya dia itu kan ada si Optimus Prime ku itu ya. Optimus Prime, apa itu dia itu namanya, PT-12. P-12. P-12. Itu yo enak loh, meskipun dia slow loop, kaca berlumpur gitu, masih apa ya, bisa struggle untuk keluar. Ini mak plus gitu, wah udah. Karena belum ketemu ininya, apanya Mas? Engine. Iya, engine yang cocok. Engine-nya mungkin belum ketemu, suspension-nya masa belum ketemu. Jadi ya masih rendah.
apa lah. Wes, Kenta kan banyak kerjaan, jadi dia multi talenta mas. Sales iya, KPPS iya, jadi tukang pemadam kebakaran iya, desainer iya, wah, oh, mas tukang Kenta, kayu. Mas Kenta KPPS. Mas Kenta gimana kemarin marah bilang ini apa namanya kurang. Hasil kerja Anda tidak dianggap begitu, tanggapan Anda bagaimana? Bingung dia menjawab. Gak bisa jawab juga nih kayaknya. Loh, sini masih ada truk yang belum masa ambil. Eh, di mana? Di Black Rive, Black River. Ambilin dulu ya, kalau mas. Ini juga ada truk ya. Guling di sini nih, Pak. Apa lagi? Maksudnya truk ini, truk bukaan, masa belum buka gitu. Nah, gua ambilin dulu ah. Ini truk siapa, weh? Sini dulu, main dapat satu truk lagi, gengs. Kita lihat nih, seperti apa dia, aduh, aigo, aduh, banesi, oke punya, lumayan, AAC, 360, menarik, explore Alaska, oke. Different locknya just oh ini lumayan nih bisa nih aduh disuruh ke Rusia nggak tuh mobilnya Rusia nih kulihat-lihat nih oke. Seneng kalau Kenta udah marah-marah gitu bilang tolol gitu. Iyalah. Habis 500M. Apa itu? Mau legowo. Baru utangnya kapan baru lunas itu? Apa nih? Apa nih? Tentu lah ribut terus 500M bro apa nih ada si itu si Anu kelewatan gua gara-gara si Anu itu AWD nya cuma ada di map DLC jadi yang belum ada di DLC itu udah rata kanan oh jadi istilahnya itu truk OP lah ya. Kopi untuk orang-orang yang nggak punya DLC gitu ya, kecuali belum ada AWD-nya memang. Ini masuknya apa udah sih? Tak lagu dumes mana? Aku matikan dulu mas. Jangan kelamaan kalau sih, takut di email. Oh, lagu dumes, yes. Demi membayar copyright-nya, sawer dulu dong, guys. Nah, aku malah rencana mau aku bikin streaming khusus member untuk chat-nya sih sebenarnya. Jangan dong. Sawer dulu dong buat bayar copyright-nya, guys. Di map ini juga ada mobil lagi kayaknya, Bang, tadi di map ini. Member murah kok, geng. Sebulan 10.000. Boleh murah temane rokok, temane tuku rokok ya kan. Paru-parumu kobong. Nah. Rokok terbungkus
44.000 sekarang. Eh serius? Marlboro ya. Marlboro ya. Marlboro 44.000. Ye. Bentar, aku terakhir rokokan dulu itu Marlboro masih harga 20 ribuan deh. Aduh, itu kapan itu, Mas? 2013-2014. Sudah enggak dapet. Itu mah. Mil-mil berapa mil? Mil dulu kan kalau enggak salah 16.000 tuh. Kira berapa? Mil yang apa? Sempurna. Iya, sempurna mil. Sama kayak Marlboro. Harganya. Sama kayak Marlboro harganya, Mas. Yang isi 16 itu? Isi 16 gua enggak tahu. Isi 16 yang kecil ya berarti ya? Yang gede dong. Iya, sama kayak Marlboro, Mas. Hah? Yang gede. Makanya orang-orang pada lari ke itu ya? Apa? Rokok-rokok yang vape ya? Merek-merek ini. Ya, ada yang lari ke vape karena itu. Kalau saya mah, vape rokok gas semua. Vape untuk di rumah, di kamar. Rokok tuh di luar. Heboh. Loh, nggak bisa narik, Mas. Mobilku yang ketarik, grengsi. Bentar, nah, sekarang chatting W aja lah aku. Linting di W. 20 tahun yang... Nggak 20 tahun juga, ya 10 tahunan lah. 20 tahun yang lalu aku... Bentar, 2004. Udah rokan juga. Kalau vape liquid untuk free base paling mas paling cepat habis berapa minggu itu? Ya kan tutupan 2 minggu lah palingan. Tapi cuma itu 2 minggu. Tapi seminggu itu beli mas hari 1.000 murah. Tapi sekali beli kan nggak mungkin satu. Yes. Mana kan hitungannya kalau misalkan kita ngitung per daily kayak gitu ya tetap lebih murah. Yes. Gimana cara gue narik ini mobil? Nah, gue cek map dulu. 180 meter lagi sampai, Mas. Ada di cari ini buat narik nih. Suaranya kecil tak, Des? Awal aja yang mahal yang baru mau kita harus. Maaf, HP itu ada ini juga, Mas, ada nggak bagusnya juga. Apa? Kalau ada beberapa orang kayak gua kan, saya nge-vape agak banyak kan, udah mulai tuh batuk berdahaknya. Ya rokok juga sebenarnya bisa kayak gitu juga sih sebenarnya. Kalau rokok saya nggak, Mas, nge-vape doang pasti batuk berdahak. Pasti ada dahak nantinya. Aku dulu rokok nggak pernah sampai batuk juga sih, maksudnya kering, lebih ke arah batuk kering. Kalau mod sekarang mah udah murah kan, nggak kayak dulu kan. Ini mod dulu harganya nggak ada otak semua. Sekarang mod itu apa, Mas Ali? Mod itu alat buat nge-vape itu. Sekarang ada pot namanya, murah. Aku yang gua pakai mod namanya. Dulu beli satu mod paling murah 2,5 itu pun entah merek apa. Belum kawat, belum kapas. Nah ya, kita mau rokokan ini sampai ngeluarin duit segitu ya. Coba kalau Gusti Allah ngasih tarif kita ngambil nafas itu disuruh bayar 1 rupiah aja per satu tarian, kayak mana tuh? Udah aku pilih mati aja lah. Biar gampang hidup gua. Nih udah kelar nih yang ini. Oh udah ya, ntar gua selesain yang di sana.
tinggal metal beam sama concrete slab. Pulangin aja lah ini mobil. Apalah ini. Sambil kita coba truk yang tadi, teman-teman ya. Coba truk yang tadi apakah enak? Mana tadi? Gua dulu rokok satu bulan habis 2,5. 2,5 apa nih, Su? 2,5 juta. Sendirian. Itu rokok apa kereta api sih? Itu dia, makanya aku mau tanya tadi. Gila. Kereta api kayaknya itu masih, bukan rokok. Situ oke. Gencana. Please install appropriate suspension. Wah, di Alaska semua, cok. Satu hari 3 kota. Marlboro. Semangat ya, Ken. Oh, ini udah gak bisa diapa-apain lagi, mentok ini. Oke. Okay. Rooftop, beacon, and light lah. Front bumper. Yang ada lampunya lah. Triple horn. Mas wancing. Ini aja dah. Ternyata sekarang ada vape yang sekali pakai irit 800 karena pas di ruangan kerja bisa nge-vape juga. Boleh ya kerja gitu sambil nge-vape ya. Ada gordennya, wow. Boleh, Kak. Oke, selesai juga yang di sini, Mas. Tinggal itu metal beam dan concrete slab ke Drummond. Oke. Concrete slab di sini. Jalan saya. Wih, enak kali nih mobil. Kenceng ya? Kenceng loh. Ini oh, ada concrete slab suara harus di Smithfield ambilnya. Iya. Metal beam di sini. Okay. Kamu di mana ta? Posisi? Aku lagi di Black River. Oke. Okay. Aku bisa ambil metal beam sih. Eh, muat nggak sih metal beam? Metal beam berapa slot sih? 2 biasanya metal beam. Buset, ini truk ugal-ugalan banget pak, bawanya pak. Metal beam sih bisa sih. Top speed berapa sih? Gila ini ngelibas bener ini tuh. Salah satu truk paling fast yang pernah saya coba ini, gengs. Winchester ya? Hmm. Bagus itu. Cuma dia kelemahannya nggak ada differential lock. Ya, ada wi. Dia cuma ada AWD. Oh, punya masa ada differential lock punya. Ada. Punya gua nggak ada, ada AWD dong. AWD-nya belum kebuka, harus ke Rusia. Ya.
Astaga, puasa-puasa. Ya gua ada AWD tapi enggak ada differential lock. Lah emang saya kenta puasa. Ini beloknya aduh. Ya nabrak kan. Saya dulu ada mencoba ikutan puasa sih, cuma enggak kuat gua. Gak kuat nahan hausnya. Lapar sih, bisa yeah. Hausnya kagak tahan gua. Gila itu entah gimana cara nahan hausnya itu. Anakku juga paling berat di situ. Pa haus apa? Hausnya itu loh, kalau lapar masih bisa. Haus itu yang susah. Ini mainnya pakai setir nggak? Belum mas, makanya dibantu lagi, bantu share ya supaya bisa pakai setir ya. Nanti masak beli yang moza, moza. Apalagi moza itu? Setir moza. Nah. Coba kasih linknya aku mau lihat. Masak aja cari moza racing. Nah. Aduh. Racing. Ada dia setir yang khusus truk. Dia ada jual steering yang truk. Wih, keren. Ya. Pakai Z. Ya, moza. Racing wheel, let me see. Cuma kelemahannya adalah harus beli partnya satu persatu. Oh, kita lihat aja dulu. Mana sih? Anjing. Handbrake-nya 1,6. Shifter-nya 2,3. Setirnya sama ininya 11,7. What the fuck? Pedalnya 750. Itu enggak ada yang tampilan setir untuk truk punya. Dia ada tampilan setir untuk truk. Coba aja Mas scroll ke bawah. Kayaknya enggak ada deh ini deh. Enggak ada kayaknya. Ada dia steering yang model truk. Jadi dia lingkaran yang besar, lingkaran besar ya. Maksudnya kalau kita ngambilnya yang truk Mas Awi, nanti ketika main yang biasa jadi... Oh beli lagi dong steering satu lagi. Nah itu yang tampilan itu Mas Awi, itu yang truk, ini yang truk nih. Nah, Moza TSW truk wheel. Ini. Nggak kelihatan besar ya? Nggak kelihatan besar, semua besar itu. Aku udah lihat videonya. Jadi kenapa yang ini mahal, Masya? Karena dia adalah direct wheel. Apa itu direct wheel? Direct wheel itu kan kalau kayak Logitech, dia sistemnya gear. Kalau Thrustmaster, sistemnya belting. Kalau ini langsung direct. Jadi langsung dinamonya itu direct di itunya, di steer-nya langsung. Direct wheel namanya. Jadi itu force feedback-nya lebih keras, lebih real. Lebih berasa. Satu set 10 juta Mas Awi. Mendempokis Mas Awi. Murah itu satu set 10, satu set direct wheel 10 juta murah itu Mas. Kalau yang punya Thrustmaster yang direct wheel cuma servonya doang aja udah hampir 20 Mas, yang Thrustmaster. Kalau yang Fanatec apalagi, lebih mahal lagi cuma servo doang. Mending gue belikan sepeda motor buat anak aku sekolahan. Ya beda dong, ini kan hobi. Betul barang hobi sih. Sama lah. Kayaknya enak beli yang normal aja deh. Siapa tahu nanti ya, ada konten balap. Ya kalau untuk casual play ya Logitech Thrustmaster tuh sebenarnya udah cukup. Untuk casual player ya. Itu kan lebih ke yang serius mainnya. Memang mau fokus ke sim ya kan. Serius, terus pakai layarnya tempel 3 kanan kiri. Sekarang mah nggak zaman layar tempel 3, sekarang langsung yang 45 inci sebiji. Gila. Sekarang mah udah nggak zaman tempel 3, kuno katanya. Udah ada yang bagus tuh kualitasnya, dulu kan masih kurang semua, banyak yang kurang kan. Samsung aja katanya banyak yang kurang. Enggak, udah bagus sekarang 45 inci yang widescreen itu.
45, 42 udah bagus-bagus itu. Saya nggak bisa pakai, kalau bisa pakai udah gua pakai dah itu. Nah, kenapa nggak bisa pakai? Nggak cukup meja saya. Oh, alah. Kan hari itu ada Acit mau jual G9 ya Mas Cak, Samsung G9 nih. Kenapa dijual? Oh, mau, om, murah pula dia jual. Cuma berapa hari itu dia mau jual? 13 atau 14 juta? 12 Mas Cak, kalau nggak salah 12 ya Acit mau jual. Kenapa kok dijual? Katanya terlalu lebar katanya gitu. Gua udah mau tuh, begitu ku tanya, itu lebarnya berapa senti? Coba ukurin lah, Cik. Katanya 120. Anjay, 120 mah udah selebar meja gua, nggak jadi deh. Bilang lebar 120 ya? Bentar, 120 ke kakiku sendiri berarti? 120 ya, lebarnya 120. Langsung bilang, itu mah letak di meja gua udah penuh sendirian dia. Dah, nggak jadi, bilang. G29 terus beli mod atau adaptornya aja biar bisa diganti-ganti, mungkin lebih murah. Apa mas, nah, masalah cuman kayak main game-game ini pakai G29 dan sebagainya tuh. Emang kan bukannya dulu masih ada setir Logitech itu? Ada, terus kan aku nggak main ETS lagi tau wi. Oh. Frozen istilahnya mek ngeblang-ngeblong tau itu aku blenger gitu loh, ngirim-ngirim tau nggak ada apanya lagi. Nah ini kan apa ya, tryhardnya banyak gitu loh mas Ali. Iya. Kalau sana kan cuman ya wes nyetir, kayak nyetir-nyetir beneran di jalan. Cuma kan masa ya nggak coba main yang lain gitu, kayak Assetto Corsa. Kan udah pernah kita nyoba itu Assetto Corsa, The Crew, terus apalagi itu satunya tuh yang agak mahal tuh, Forza Horizon. Kalau kalau The Crew sama Forza nggak bisa pakai setir mas. Pernah aku pakai. Nggak cocok gamenya. Oh iya. Assetto masih cocok, iRacing masih cocok. ETS oke. Okay. Sebenarnya ini kalau pakai steering wheel juga enak nggak enak sih mas Cek. Ada ininya ya, nge-winch-nge-winch-nya itu ya repot. Iya. Winch-winch-nya sih bisa dari steering langsung, tapi yang auto itu loh mas, yang kita pencet F doang kalau di pilot kita. Kalau mau pilih-pilih ya tetap pakai mouse gua pilihnya gitu loh mas Cek. Makanya aku kemarin mikir daripada itu aku anuel beli-beli game aja, malah ini terus yang dimainin. Ini Dragon Dogma aku juga masih mikir-mikir, ini kemarin mau lihat dulu reviewnya orang-orang gimana, makanya tanya Mas Awi toh FPS. Kalau Dragon Dogma aku udah confirm single player itu udah dipastiin maksa gak akan bisa multiplayer itu masa lagi ambil Concrete Slab kan? Ya lagi mau ke Metal Beam sekalian. Metal Beam gua udah ambil maksa. Udah ambil oke. Okay. Tinggal ke Drummond aja langsung. Alright. Ini gua lagi uai sininya langsung tembak Drummond. Bisa dari sana langsung Drummond. Ini gua lagi di ini Island Lake. Smithfield Dam, sorry. Oh. Oh kalau gitu mending ku ambil langsung aja Mas Awi dari sini Mas Awi. Biar Mas Awi enggak usah ke sini sekalian. Aku bawa mobil yang bisa langsung bawa ini kok. Oh ya udah. Biar enggak perlu ke situ juga. Nah, gampang aja sininya. Ganti. Ready or not kapan nih? Loh ayo aku. Bisa berlima kan itu kan? Apa aku Big Paul, Kenta, Mas Awi, Berang atau Mas Min bisa.
Maybe wait. Okay. Ayo aja aku mah. Kalau ngajak drang sih seru sih kayaknya sih. Suruh buka pintu kakinya yang sakit ya Linu. Mereka ada gamenya lo gak tau? Gak ada tak? Shinbei sama Kenta gak ada po? Beliin lah Pol. Truk yang ini beli baru cak enggak? Dapat tadi? Cek Sanggoji. Sanggoji. Keren cuy. Santri ini. Lo no trailer available for this truck. Bagus. Apa? Pakai yang ada aja kalau gitu. Kalau kita bertiga bisa aja sih. Gampang lah nanti kecariin siapa. Ada Mas Rino sama Mas Toto juga kepada. Aduh. Mau perbaiki ininya Ken. Apa namanya? Mau perbaikin ini loh. Tangki bensinku tadi ketabrak, takutnya bocor. Hey, mari kita kirim ke port di Drummond Island. Portnya di mana ya? Mudah-mudahan nanti malam bisa jalan ke Alaska gitu. Mana nih? Port salah. Ya Allah ya Rob, jauh pisan Ini ada special cargo nih apa nih? Jalannya gini lagi. Lagi ngapain? Hey. Ini lagi ngirim ini. Ini pas lah, mobil gua kok hilang anjir. What the hell? Gimana wi? Tadi harusnya ada di Black River, tadi kan gua lagi ini ngangkut. Nah ini ada mobilnya. Oh harus klik manual gua. Kan saya lagi menarik mobil tenggelam. Start the engine. Masih main Necros sama sih kok. Aku setiap kali streaming sambil aku buka, aku autoin aja. Gak terlalu berat juga kalau misalkan di layarnya dikecilin. Tak beli snow runner ini cak, mantap. Nggak jalan.
Biung jalannya. Stop. Tarik dulu. Ya Allah. Kok gak bisa gua pack ya? Udah deh, gua winch. Ini mobil nih. Kalau hadap pantek kayaknya gak bisa di pack. Guys, nanti sebelum off stream ingetin anu ya guys ya, sekitar jam setengah tiga ngecek mod-mod gengs. Katanya teman-teman tadi ada mod Bromo katanya. Mod Bromo. Katanya. Enggak tahu bener enggak tahu salah ya. Mod gimana? Mod map Bromo katanya. Snow Runner. Iya. Mana itu? Lah aku enggak tahu dia bilangnya begitu, katanya pernah lihat ada yang nge-mod Bromo. EPS masih percaya gua, kok Snow Runner sih gua kagak percaya. Mat runner mungkin. Ya Allah jalannya. Ah, drone highway truck, drone highway truck itu diantar ke to the farm. Oh, deket aja. Udah jam 3, Kak. Dari mana jam 3? Kalau deket aja, gue tarik aja nih mobil kayak buku. Ini. Motrunner, Kak. Orang aduh. Motrunner tuh expedition itu. Maksud enggak, motrunner, motrunner. Ada lagi. Sebelum Snow Runner. Oh, sebelum Snow Runner. Lebih lama lagi ya? Oh, kayaknya kemarin aku pernah lihat. Lebih lama lagi dari ini. Tapi ini Snow Runner-nya cuma kayaknya cuma Alaska doang. Apa? Cisemut semua. Maksudnya? Jalannya kebanyakan mut juga. Snow-nya kayaknya cuma Alaska. Yang oh di sini. Tahu kita jelajahin aja semuanya nanti. Makanya ini tadi siang awalnya aku mau main squad tekan. Aku lihat di Discord tadi nggak ada anak-anak, pas squad aja lah dulu lah aku pikir. Terus aku lihat questnya sebentar, tapi kurang dikit. Waktu biar kita bisa segera pindah ke Alaska, terus nanti pindah ke map lainnya lagi. Hmm. Nah, ini farmnya gua antar kemana cu? Hula. Bentar mas, aku izin cari tahu. Oh, sudah. Sudah kantar rupanya. Sudah. Kalau yang baru itu namanya Expedition 4 Runner Game Kak. Nah, itu. Kemarin aku sempat lihat videonya juga, ada drone-nya. Cuman enggak tahu misinya apa. Cuma lihat sekilas doang. Misinya cuma nganter-nganter barang. Sama dong berarti dengan ini dong. Cuma bedanya kita cuma kebanyakan bawa mobil scout doang. Misinya apa? Uh,
upgrade truk-truknya, Cak. Emang 15 ada ya? Misinya apa, Mas Awi? Enggak. Udah selesai rupanya, Mas. Ini oh, ini ada mobil tenggelam lagi. Stuck trailer. Stuck trailer. Sini ada task missing machinery, drilling spare part 4 biji. Ini misi terakhir di ini nih. Enggak apa-apa nih namanya. Cargo from the ship. Loh, sini masih ada watchtower yang nggak kebuka di Black River. Hanya cuman apa mu? Hai, mau balikin dulu mobilnya karena nggak bisa isinya. Ini koper. Kita keluarin mobil Sui kita. Sui. Tire udah belum gak ya? Oh, nanti gua mau tes ini. Yeah, spin tire side quest. Tau banget. Ya, mesinnya jelek, simpen lagi. Sui. Jeep Wrangler. JJ7 Renegade. Renegade. Wah, ini fix sopirnya truk, gua harus istirahat dulu nih sebenernya. Itu dulu pas sopir, kalau ngantuk udah mau yang ngop-ngop. Tapi saya nggak bisa dapetin mobil soalnya nyawir, kan? Literally aku barusan mak sediut guys, merem guys. Bahaya. Oke, berarti sini. Squilliping. Tar. Gara-gara semalam baca solo leveling lagi nih sampai jam 1-an. Bagus tidur kan? Malah baca, memang bandel Kak Cop.
ya Allah. Bentar, saya ngebetulin ini. Naik dulu bentar. Aku ngambil cargo from the ship ya Mas Awi ya. Halo Masa. Menyelesaikan cargo from the ship. Ya, aku buka watchtower-nya dulu. Sebel gua liatnya. Itu map awal enggak sih? Iya, tapi enggak dibuka loh. Bikin sebel aja. Wah, nggak bisa guys. Kayaknya harus ditarik dulu deh. Dari PC gue. Gak bisa bawa apa-apa ini, ya ampun. Astaga. Iwas tak paksa rek kesini rek. Wah. Wah 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 wah. Makanya aku butuh tolak bantuan nih. Kenapa tuh? Bensin sekarat. Bensin sekarat. Iya. Yeah. Di mana tuh? Di ini. Kota sebelah. Drum. Drum apa itu? Drum 1. Sabar mas, lagi buka watchtower. Aman. Wah,
Waduh, bentar. Biarlah gandengan gak jelas nih. Itu pakai truk yang bisa disambungin, Cak. Lah iya, tak kira tadi bisa nyambung ke sini. Ternyata truk yang kita pakai ini khusus bener-bener untuk anu, satu ini doang. Satu truk ini doang, enggak bisa nambah lagi. Ya Allah. Bentar. Oh, lewat kanan. Ini jalannya sekali kayak gini doang. Pohon pinus. What's the word? Saya datang. Ntar ini pohon ranting jatuh tapi buat narik truk segini gede bisa ya, aneh loh, agak sudah lain. Membumi. Pohon rantingnya sudah membumi, agak lain emang. Agak lain memang, agak lain memang. Oh. No. Kak.
cakar dan banyak lumpur. Alah ini. Delapan. Bentar. Ini kita suruh ngambil oversize kargo di sebuah area yang sangat-sangat luar biasa remote kayak begini. Oh, kapal kargonya karam. Oke, that makes sense. Membuat semuanya di teksnya. Sekarang problemnya adalah gimana cara muter balik ini. Mas Hawi sampai mana posisi Mas? Lagi ini menuju, udah deket sih. Menuju ke? Watchtower. Saya gua merangkak pelan-pelan naik ke atasnya, gak bisa ngebut. Loh, kok Watchtower-nya di sana? Saya di sini, bentar. Saya nyasar Mas, bentar. Saya harus balik lagi. Tapi saya penasaran di atas ada apa, jadi saya gas dulu. Gak cukup pisan ininya. Wah. Haluannya gak cukup buat muter ya. Ya Allah, putus. Ya Allah, putus lagi. Ya Allah, putus lagi. Ya, ternyata terguling sudah jauh-jauh sampai sini adik-adik. Tidak bisa. Ah, mau putar baliknya susah, terlalu panjang, tidak cukup adik-adik. Sabar Mas, sabar Mas, sabar Mas. Mas Awi sudah sampai mana Mas Awi? Ternyata sampai sini nggak ada apa-apanya, brengsek. Oh, ini di bawah juga masih ada. Ada misi lagi, ada warehouse lagi di bawah. Terus ini gua gimana turunnya nih? Bisa nggak gaya Geronimo? Kamu di mana Mas Awi? Di Island Lake? Iya. Black River. Ya guys, tunggu Mas Awi dulu. Sambil nunggu Mas Awi, ini kita biarin aja dulu mobilnya. Kita
coba lihat quest apalagi yang ada yang bisa kita cicil, guys. Apa? Sama. Pasti forwarding tinggal itu sama semen ya, semen yang harus dikirim ke Black River, Smithfield Dam, Lumber Mill, Lock Station, semuanya masing-masing dua. Lock Station di mana, cuy? Allah Akbar. Kayaknya ini lewat Island Lake enak nih, deket nih. Sep, langsung sampai. Depan lagi. Se, terus. Misinya apa lagi sih? Steel River Township. Lock to the worker, long lock. Waduh, ngambilnya dari sini juga ya. Disuruh bawa ke Smithfield Dam. Ini ada trailer ya? Enggak bisa. Long lock pakai apa Mas Awi ngirimnya? Harus pakai logging rear. Yang frame logging rear. Logging rear atau logging front, gua udah lupa. Yang itu deh namanya, pokoknya nanti trailernya yang logging juga, logging rear. Cipi. Sambil nunggu Mas Awi, kita quest ini dulu deh, guys. Ngambilin medium lock ini dulu deh. Medium locknya di mana ngambilnya? Dikirim ke Forester. Shit. Oke. Masya, saya gagal mencapai watchtower-nya, Masya. Mobilku terguling. Kampretos. Anjir. Kok truknya tidur, cak, ngantuk, guys. Puasa soalnya. Capek dia. Medium lock ini cuma bisa bawa dua ya per truk ya Mas Iwi ya? Satu. Ya kalau sama yang ditarik? Dua. Langsung dari sisi. Iya maksudku mari kita ngomong rono mang. Mau pas lagi iki truknya guling kok langsung. Guling juga Mas Abi? Iya. Karena Mas ada kerjaan kantor, bentar gua urus bentar. Aman. Salah. Tadi ada Cinbe kayaknya ya, aku lihat-lihat. Terus kita tarik satu mobil buat angkut kayu. Mana ya? Aduh, kalau ini mah wega aku. Oh, yang ini aja. Pacific aja. Pacificnya nih. Recover ya, kita pulangin dia. Terus kita ganti jadi kayu. Lock carrier front. Ini aku juga masih bingung nih, lock carrier front dengan lock carrier rear. Kita coba kali ya. Ini udah medium logging frame sih. Intend for use in tandem with a specialized lock carrier trailer. Hmm.
Wis mari tak WA mau di balas mana? Tak telepon kok mari ngaterno kali lah. Apa ini ya? Error front nih guys ya. Penasaran saya fungsinya apa ini? Dulu. Oh dia ngarah-ngarah sendiri, jalan-jalan sendiri. Buat buat bawa long lock deh. Gak usah deh kita bawa yang biasa aja guys. Try dulu. Mana sih cewek? Ada si Jinbe. Mana ada? Dia di in-game, di in-game dia sudah masuk ke ini, ke Snowrunner-nya, tapi entah kemana dia, ntar coba aku lihat. Oh, dia main di kantor itu mas. Oke. Gak bisa masuk Discord katanya. Ya. Bentar, ini misinya kita disuruh ngirim medium lock ke Forester House sama Island Lake, ya Allah. Kayaknya bawa satu aja deh. Hap. Oke. Let's go. Ini PUBG Mobile lahir. Orang mau belanja kok dibikin susah banget. Apa itu? Isi UC. Iya, mau orang mau beli ya dibikin ribet sama dia. Dah, males jualan produk kau lagi. Bingung nggak bisa, malas jualan. Orang mau beli kok dibikin ribet, dasar emang. Dibikin ribet gimana maksudnya? Dibilangnya transaksi tidak bisa dilanjutkan. Aneh. Nah, kalau kita pakai truk ini enak, gengs. Bensinnya 350. Terus dia strong. Ada AWD sama deflock. Dia lebih kecil kan badannya dibandingkan yang tadi. Keplung sumur. Langsung mandek. Tuh, masih jalan kan? Apa-apa masih jalan kan? Gigit lah istilahnya ini enaknya. Tapi kalau ingin lebih efisien, lebih cepat ya mau gak mau. Dibantu tarik makinnya, gak cepat. Gak bangnya juga. Ini saya harus ngapain mas? Ini aku lagi mau ngambil medium lock menuju ke Forester. Itu di Drumland, apa sih drum apa itu? Drummond Island, Drummond Island itu mobilku guling di situ gimana ya?
apa bantu bawain ini, bantu ngambil medium lock aja kali Mas Awi. Di sana ada medium locknya yang guling itu. Enggak. Jadi? Jadi medium lock ini nanti kita kirim ke bawah lagi. Ah, ke Island Lake. Island Lake menuju ke Drummond kan dekat gak sih? Jauh ya pintunya. Dari sawmillnya Island Lake. Habis itu kita ke Drummond sekalian, biar sejalan. Gak enak ya. Kalau mau ke Drummond sekarang ya gak apa-apa, bantu balikin mobil itu. Enggak, gue bantu, coba bantu balikin mobilnya dulu. Drummond. Lewat mana ke Drummond? Aduh, harus ke Summit Field Dam dulu ya? Iya. Oh gitu, ini saya simpan dulu. Mikirin rute nih ya, bikin emosi kadang-kadang. Dari atas, dari map itu kelihatannya halus, aman gitu kan. Kenyataannya, nauzubillah. Ini coba nih, lihat lempung di mana-mana nih. Dari atas padahal jalannya enak, lurus gitu ya, santai gitu kan. Cipit cepat. Na. Okay. Mbak Lila. Coba bisa autopilot kan lebih asik. Main apa terus kita Mas Rui autopilot? Ini gawat nih. Emangnya main flight simulator? Tuh makan apa ya? Lapar. Gawat guys, gawat guys. Kita pasang pengaman dulu ke sini biar gak balik. La ilaha illallah. Wah. Apakah saya salah jalan adik-adik? Apa gak ada trailer recak kan anak trailer medium lock kan gak bolak balik masalahnya mas ini dalam jalannya kok gini gitu bawa satu mas abotnya kok gini loh jalannya miring lagi. Ya Allah. Ya Allah.
persoalan apa? Wih, awi, awi. Santan. Jalan apa? Dikasih jalan kayak gini, ya Allah. Enggak, itu kalian bisa ini enggak? Pakai nomor lain aja dulu. Enggak usah pakai nomor yang itu. Oke, bisa lah ya. Oke. Are Mas? Aman. Lagi bingung orang situ. Jalan apa ini sih? Astagfirullahaladzim. Coba saya lihat dulu ya. Gak jadi lihat mod nih, gak ada itu ternyata game Mat Runner bukan ini. Jangan guling. Hampir. Itu tujuan di depan mata, gengs. Bentar, aku takut tiba-tiba guling aja nih. Oh.
Itu di jalan paling nyebelin yang pernah lewatin sih guys. Kecil terjal ngeliuk-ngeliuk gitu, aduh mak, wis. Jadi misi berikutnya adalah gimana caranya kita harus bawa 3 medium logs menuju ke sawmill di Island Lake. Sawmill Island Lake. Sawmill, ya Allah. Oh, tapi dekat kok. Dekat aja nih nyampe nya nih. Cuman memang kita disuruh bawa 3 aja gitu. Terus long locknya bawa 3 dari sini pulang. Ini mobilnya kita pulangin dulu aja guys. Udah. Karena nggak mungkin bisa juga, nggak mungkin nutut. Sekarang kita. Napa, man? Hah? Aku mau nganterin aku ngaji abis ini. Oh. Iya. Nggak apa-apa, nanti malam lagi. Mudah-mudahan nanti malam bisa selesai semua, tembus ke Alaska kita. Kali. Tidak segampang itu, Perguso. Sambil mau ngecek mod sebentar nih. Mod browser. Ada ya mod Indonesia. Mod map enggak ada. Oh, kalau lihat di sini enggak akan ada, Mas. Di sini enggak akan bisa lihat. Jadi kalau Mas mau lihatnya langsung ke Google Chrome ke mod.io. Cari game-nya Snow Runner. mod.io. mod.io/g/ Snow Runner, ini gue kirimin ke DM-mu. Ah, ini bisa nih Dani. Bisanya cari di sini, cuma nggak ada map Mas. Iya nggak ada map. Ada trail map. Mapnya summer winter gitu doang. Mojave apa? Kalau cari Bromo nggak tahu ada atau enggak. Iya, cuman mobil-mobil doang sih ini. Ada masa scroll ke bawah ada map itu. Tapi mapnya map winter, autumn, spring gitu. Summer. Ini ada Mirror Lake, ada Australia. Mojave Desert. Terus ini ada Tassie Trailing, Slip Rock Peaks, Red Canyon, Highway Howling. Wah, ini kayak GTA nih. Monster Truck Arena, Cascade Spring. Wah, ini bisa nih dicoba-coba nih kapan-kapan nih. OC Adventure Region. Cuma nih enggak tahu ya, kayaknya enggak bisa main bareng kalau gini-gini. Iya. Yeah. Atau mungkin harus sama-sama install mode-nya baru bisa. Masuk akal sih kalau yang itu sama-sama installnya. Oke lah, teman-teman, Mas Awi makasih banyak ya. Kita lanjut lagi insya Allah nanti malam, mungkin aku setengah 9, jam 9 udah standby kali ya. Makasih banyak sudah nonton, thank you for watching, see you next time, bye bye.